Kenapa kan dah dalam dunia? Boleh. Kenapa tak boleh tak? Rasa ais je. Uish. 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 Aku cari-cari mana ibu aku hilang. Rupanya ibu aku kat sini. Hang, kau. Kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Breakfast kita. Ya. Kau miso soup. Lemon, nasi, telur dia comel lah. Morning. So kita makan dulu sebelum kita memulakan perjalanan kita ke Hakuba. Kejap lagi, makan masa 3 jam ya. Okay, good morning everybody. So sekarang pukul 7. Kita akan ke Hakuba. Naik kereta. Cantik. Pemegang apa pun kawan? Okay guys, kita dah Jackie terkejut. Dia terus sampai pun ni. Kita dah berjalan ke Hakuba. Oh, tak ada isi minyak eh? Dah isi pun semalam. Okay, let's go. Tidur. Nampak? Kita pun nak tidur. Kereta penuh tu. Nampak? Oh, ini macam apa? Caravan. Okay, see you in Hakuba. Jangan tutup cahaya. Kita make up dengan kita sebab apa? Malas. Bukan sebab malas, sebab boleh ni. Sebab apa? Boleh. Sebab malas nak siap tadi. Tadi memang tak sempat lah. Kalau aku siap tadi, kita tak gerak pukul 7. Tu juga kan. Okay, kita gerak pukul 12 tengah hari. ya, sekarang perjalanan ke Hakuba. Aku make up bagi cantik-cantik sampai sana on. Tengok anak aku tengah tidur. Lagi 2 jam. Lagi 2 jam lah. Perjalanan aku pun dah sejam. Jelas saya nak make up lah. Sungguh sangat menyakitkan. Kita kat atas lagi salji penuh je lah. Masuk. Macam ni mahu benar macam. Kejap lagi kita pergi main salji ya. Cantik. Masa ni kita dah sampai atas dah kat Hakuba Japan kan. Tapi kita orang plan ni untuk main salji dahulu. Sebabnya nak check in tu pukul 4 petang. Kita orang pula sampai sini pukul 12 tengah hari. So terpaksalah pergi main dulu kan. Rumah ada berkuih. Kita menyiapkan anak-anak kita dahulu. Ini baru kita siap. Sabar Lian, sabar. Sejuk ni Lian. Mami pun sejuk gila ni. Mati. Mami. Semua sedang berjalan Lian. Telinga dia tu tutup tak? Lian. Eh, rasuk ni kan? Sekarang kita orang nak main ski. Walaupun tak pernah main ski kat sini. Tengok anak aku. Wow! Lian? Ya, yeah, betul. Lian, yeah, look uncle. Baling kat uncle. Throw at uncle. Can you throw at uncle? Oh, no. Oh, ada kena muka sejuk. Okay, look uncle. Tengok uncle tau. Ya. Mana kita?
Okay, sepatutnya kita main ski hari ni. Rupa-rupanya kita salah tempat. Ni mostly tempat yang orang yang dah professional tau. Untuk tempat budak-budak nak main pun tak ada. So, kita decide untuk check in dulu and then main sahaja dekat depan rumah je lah dulu. Ha, esok baru kita pergi tempat yang Lian pun boleh main juga. Lian comel. Sampai rumah yang patut kita duduk-duduki. Duduk-duduk. Aku tak pakai glove. Bapak saya juga nak mampus. Sejuk gila. Ian, come. Rumah kita. Sejuk ya. Ian, macam mana boleh melekat kat situ, Ian? Come. Baby. Macam mana boleh melekat kat situ? Ha? Gebu sangat ke? Oi, gebunya. Sudah, sejuk. Hey, look, mana dia? Okay guys, ini adalah rumah kita untuk hari ni. So, kita nak buat tour dari rumah ni. Okay, ni pemandangan daripada rumah kita orang. Okay, jom sat dalam. Sepas sikit, baru letak barang. So, atas ni semua bilik rasanya. Bila air dan macam basuh. Orang tamu. Tempat makan dan tempat masak. Kat depan ni ada jeng-jeng-jeng. Boleh terjun. Selalu orang terjun dalam pool. Kita tu mak kau. Lagi. Bahagian tu. Aku dah langgar cermin dah. Selalu terjun dalam pool. So kita terjun dekat salji ni. Gepas-gepas ni. Boleh terjun. Bodoh lah. Aku dah yakin lah benda ni dah buka. Dua weh, ha. Dua Yan. Yan. Memang air dong. Jom kita tengok atas. Nak atas pula. Aku nak main sahaja lagi sebenarnya. Okay. Wow, ada bilik satu. Bilik dua ini yang nampak tu. Wow. Comelnya rumah dia korang. Tada. And then bilik tiga. Tada. Oh, sini pun nampak juga. Ha. Cari adik. Hello. Hello, tukang masak kita. Wow. Chef. Assalamualaikum. Masak apa tu? Telur? Masak lemak. Masak lemak? Uish, masak lemak eh. Dekat Japan kau rasa nampak tak view kat luar? Kita zoom sikit. Nampak tak zoom? View kita kat luar sangat menarik. Dengan masak lemak yang disediakan oleh Chef Obi. Thank you, Chef. Ui, kari bapak banyak. Okay. Di dalam persiapan untuk bermain senung. Jap, jangan tunjuk lagi. Okay guys. Ui, dalam sangat ni weh. Kejap. Yang baring. Jangan main, sini ada pokok. Jangan, jangan. Sini dah masuk dalam tu. Pokok.
Sejuk. Ayah masuk dalam. Oh no. Lupa nak pin pula. Orang tengok ni kau jangan gelap pula tau. Ha, ni point of view apa kita buat dekat depan rumah. Ha, main saji pun boleh happy tau. Maklumlah. Kita ni duduk Malaysia tak pernah merasa saji. Ha, ni mak bapak dia yang lebih-lebih ni. Bukan dia yang lebih ni. Ha, ni kalau Lian tengok time besar. Mau dia gelap tengok mak bapak dia macam ni. Excited. Tengok Lian. Tengok. Tertinggal kamera pula. Kamera aku beku. Okay, dah settle dah main saji. So, aku nak mandikan anak aku. Nak bagi makan semua siap dululah, ya? Wish. Hi, guys. So, kita pergi malam-malam buta. Thank you, 7E. Esok kita main saji lagi lah. Tadi aku tak sempat record banyak. Aku banyak record dekat iPhone je. Gebak lah. Baju dan juga apa ni? Benda ni. Tak sejuk langsung. Oh. So maksudnya kita dah boleh pergi lagi yang. Patut nak pergi main ni pakai nak pergi ke? Iya tu. Tak awak macam askar Jepun. Feeling-feeling eh. Korang kalau nak pergi musim sejuk tolong beli ni. Lepas tu beli sarung tangan macam ni. Kalau fashion-fashion mampus kau kat tengah-tengah tu je kau. Nak sangat berfashion kan. Ambil kau sejuk gila. Kita sambil nak pergi 7E kita video call anak kita tengah tidur. Takut dia nangis. Nampak tak bijaknya seorang mak? Boleh terjun tak? True. Muka je sejuk. Aku cari-cari mana ibu aku hilang. Rupanya ibu aku kat sini. Oh my god. Oh no. We are almost there. Almost there. Kadang-kadang aku rasa panas bila pagi ni. Sebab tu aku buka topi ni. Macam berpeluh kat dalam, kau tahu tak? Jangankan gunung Fujiyama, puncak Himalaya, ku ikut kamu. Jangankan gunung Fujiyama, Fujiyama, puncak Himalaya, ku ikut kamu. Terang kau nak tengok ni ya? Yang pegang. Takut nanti kata gepak. Ha, tak boleh balik lagi patah kaki. Ha. Dah sini mahal nak mampus. Ayam big. Kita dah sampai ayam big korang. Okay, shopping makan dulu. Okay guys. Reboot. It's real.
Yang. It's ribut. Oh no, it's ribut. Iranai. Oi. Okay, tambah. One more time. Let's go. Eh, benar tak? Basah muka aku. Si baik dah pakai skincare. Bulu mata saya dah putih. Bestnya. Tapi menyeksakan jugalah kalau selalu macam ni kan. Panas aku pakai benda ni. Tak tahulah kenapa ribut ni makin lama makin kuat. Kau tengok bulu mata aku, kening aku, rambut aku semua dah putih. Dapatlah merasa menghadapi apa ribut salji. Koyak jugalah nak sampai rumah, rasa lama pula. Lepas aku sampai rumah, aku terus balik tidur je. Kita sambung untuk next part pula. Okay guys. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.